Choco Granul dari coklat asli. Dorabika, cappuccino. Cappuccino ala kafe. Dorabika. Deretan Nora TV, meski bulan suci Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik. Seperti di pasar tradisional, Pasar Anom Sumenep misalnya. Kenaikan terjadi pada harga daging ayam, baik ayam potong maupun ayam kampung. Jika bulan lalu daging ayam potong hanya Rp30.000 per kilogramnya, saat ini naik Rp5.000 menjadi Rp35.000. Hal yang sama juga terjadi pada daging ayam kampung, yang naik Rp10.000 menjadi Rp80.000. Salah satu pedagang daging ayam, Arwani, menuturkan naiknya harga ayam akibat meningkatnya permintaan dari masyarakat menjelang datangnya Ramadan. Sementara stok ayam saat ini masih aman hingga saat Hari Raya Idul Fitri tiba nanti. Oh, harga ayam sekarang naik. Sekarang ayam kampung 80, kalau ayam potong 35. Naik daripada bulan itu. Bulan kemarin berapa? Bulan kemarin cuma 30 ayam potong, 70 ayam kampung. Arwani menambahkan kenaikan harga ayam ini sudah biasa terjadi menjelang hari besar Islam, apalagi bulan Ramadan. Arwani mengakui jika harga ayam kemungkinan masih akan terus naik hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Sumenep, Nurhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.